So setakat ni kita dah tingkatkan dia punya tahap pelaksanaan ini dengan kita mula menangkap mula menangkap mereka yang degil ini ya. Setakat hari ini, tadi saya laporkan sebelah pagi tadi dah 110 orang So jumlah ini akan bertambah. Sekiranya masih ada lagi yang tidak mengindahkan PKP ini, seolah-olah inilah masa mereka untuk nak bersantai-santai ya. Dan perbuatan menipu di sekatan-sekatan jalan raya dengan memberikan pelbagai alasan yang sebenarnya dia keluar itu pun tidak mempunyai tujuan apa-apa pun, sekadar untuk nak melepaskan keletihan dia duduk di rumah kepada orang golongan yang ni ya, kumpulan orang yang apa ni tadi, dia menipu diri dia sendiri, dia membahayakan family dia sendiri. Bolehlah you tipulah, tipu semata-mata kononnya nak apa ni, nak buat pergerakan daripada satu taman nak pergi ke taman yang lain ya. You boleh menipu, tetapi perbuatan itu tidak bertanggungjawab ya. You menipu diri you membahayakan ahli keluarga you sendiri ya. Yang berdegil ni ya, berdegil ni sebab kita jangkakan ya, cycle yang sebagaimana yang didedahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan menunjukkan betapa bahayanya ya, bahawa graf mereka yang disahkan positif ni akan meningkat dengan mendadak ya. Jadi pemeriksaan penguatkuasaan hari ini tidak memberikan jaminan selepas 10 ataupun 14 hari nanti mereka sihat ya. Mereka tak sedar ya, pada hari ini mereka telah dijangkiti, kemudian beberapa hari kemudian barulah gejala-gejala itu akan timbul, akan dapat dikesan. So itu saya bersetujulah dengan pengumuman YB Perdana Menteri tadi untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan lagi perintah kawalan ini tadi. Saya bersetuju sebab keadaan memang tidak dapat kita pastikan bahawa akan terkawal. Saya tak boleh memberikan jaminan tersebut bahawa keadaan sekarang 100% terkawal, tidak. Masih ada lagi di kalangan ni yang menipu ya, menipu tak sedari. Malangnya pihak saya sukar untuk nak menentukan.